Guys, ini kita coba dengar, kita coba rekam. Ini setelan yang reverb-nya dicampur dengan echo ya, guys. Kita dengar apakah ucapannya jelas didengar atau malah nggak jelas apa yang diucapkan. Mana ini? 1 2 1 2. Tuh anak-anak latihan guys di sawah, latihan militer mengendap-endap di sawah. Ada 10 orang itu tadi, seperti pramuka. Ada yang merangkak itu guys. Mana yang cowoknya? Mana ini 1 2? Ya udah ya. Tadi. Ah. Ah. Bisa didengar. Enggak ada yang jelas yang di. Ya, oke okay ya guys ya. Nah, jadi itulah setelan yang artinya saya udah sering memberitahu kalau reverb itu jangan dicampur dengan echo ya. Jangan. Kalau nggak ngerti caranya ya. Saya 20 tahun yang lalu ngajari soundman, buka studio rental band, bisa live full band recording ya. Di burning langsung tanpa edit-edit, hasilnya setara dengan CD asli. Itu studio band Ghetto di Pekanbaru ya guys ya. 20 tahun yang lalu guys. Jadi boleh reverb itu dicampur dengan echo ya. Tapi harus paham parameter-parameternya semua guys ya. Baik untuk dalam ruangan maupun outdoor. Ya oke, okay, ya sudah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.